sore. Jadi sekarang berada di Ulun Danu. Sekarang berada di Bedugul. Nah, nanti di sana ada namanya Candi Kuning. Nah, di sini. Nah, ini di sini. Di sini itu dibuat oleh pemerintah objek wisata yang di sini dikasih dibuat untuk uang 50 ribuan. Uang 50-an ribu yang biru ini ya tepatnya ya di sini ini objek wisatanya. Diabadikan dalam uang 50 ribuan ini tuh. Iya. Aku candi ini belakang itu ya. Nah, sekarang di Candi Kuning. Klap klap klap. Gul ya toh. Uang 50 ribuan yang tadi gitu. Nah, itu. Jadi inilah di belakang saya ini. Di belakang saya. Keren kan? Di sini sambil lihatin bule-bule ya lebih banyak dari pantai. Asik cuci mata bule ini mulus. Nah, saya kan orang desa ya toh, rumah saya itu Ponorogo, jadi jarang ketemu sama bule. Jadi ketemu langsung dengan orang-orang bule, orang barat itu saya kaget. Hari ini sangat ramai sekali. Sangat ramai. Iya, masa? Ya Allah, padha lokale jauh cak. Kondisi sangat ramai. Gimana ini ceritanya hari ini kita menikmati keindahan kawasan Bedugul, Danung Bedugul ya. Dan banyak perubahan yang terjadi di sini, diantaranya penataan tempat wisata yang semakin luas, jadi tidak berjubel kayak tahun kemarin. Terus pesan-pesan? Pesan saya setiap kunjungan ke Bali ini harus direferensikan ke sini, jangan sampai enggak. Sebagai apa istilahnya, pelengkap. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Ini dengan saya dari tour leader Kartika Tour Ponorogo. Namanya? Bang Hans Pria Tampan. Sepanjang zaman. Demikian testimoni dari teman saya, Han Pria Tampan sepanjang zaman. Cie. Di pantai cuacanya cukup panas, kota panas,
Dreamland panas, Nusa Dua panas, tapi di sini, nah di sini, nah di sini, nah ini cuacanya cukup adem, bikin damai, vibrasi energinya juga bagus. Makanya oleh pemerintah diabadikan di dalam uang. Makanya saya pakai jaket ini karena biar tidak ke kademen. Ngopo mantap-mantap. Sama. Pokoknya bersyukur tanpa syarat apapun, yang penting bahagia, tertawa. Kok pales watu e? Kok pales teh? Lagi wis gak pales teh.